Kadang-kadang setengah-setengah orang, orang tengah sakit hati, dia lagi simbahnya supaya besar lagi api itu. Berusaha untuk menyelamatkan hati seseorang. Kadang-kadang demikian. Kadang-kadang kan ada kawan-kawan kita datang menyebut, menyebut orang tu macam ni, macam ni, macam ni. Kita tahu orang ni sedang berpenyakit hati. Kita pun sebut, beginilah yang dia buat tu, dia tak sengaja kot, kita sebut. Beginilah kita sebut. Kita banyakkan sabar dan tenang sudahlah. Kita sebut pada kawan kita yang sedang sakit hati dia. Sedang sakit hati dia. Beginilah kita tak payah ambil berat sangatlah. Kita tak payah pedulilah pada diri dia. Supaya bila kalau kita ambil berat terhadap diri dia, nanti kita pun susah dalam hidup kita. Jangan kita pedulikan lagi dia. Kita sebut demikian. Nak menyelamatkan hati sahabat kita, saudara kita, jangan dendam dia jadi panjang. Jangan panjangnya perasaan dia terhadap seseorang ini sendiri. Kerana kalau dibiarkan, kadang-kadang setengah-setengah orang, orang tengah sakit hati, dia lagi simbahnya supaya besar lagi api itu. Api kemarahan sebut. Orang tu tengah sakit hati, dia tambah, aku dah kata dulu kau tak faham, dia sebut. Aku dah bagi tahu dah dulu orang ni memang jahat, dia sebut. Yang ni ditambahkan lagi minyak api permusuhan. Dia kata orang ni aku kenal sebelum dia belum kahwin lagi. Kita nak tambah yang dahsyat lagi, belum dia melahirkan anak aku tahu dah. Yang menyebabkan akhir, kita menambahkan lagi permusuhan di kalangan orang Islam. Jangan sampai peringat demikian pada kita. Cari jalan untuk menyelamatkan hati-hati di kalangan kita.